Sama lagi dalam Kopi Panas, dalam siaran Selap Gigi 1 Malaysia pagi ini. Masih lagi bersama tetamu kami di studio, saudara Faris Omad yang merupakan Presiden Prowaris. Dan tadi Faris dah cakapkan tentang menyuarakan pendapat secara konstruktif. Apakah membuat perhimpunan amat ini tidak konstruktif? Saya merasakan bahawa hari ini kita mempunyai dua media. Media perdana dan juga media alternatif. Dan hari ini ramai yang merasakan bahawa media alternatif itu adalah merupakan rujukan yang lebih telus berbanding dengan media perdana kerana ialah lebih satu arah. Okay. Jadi komunikasi satu arah ini mungkin tidak dipandang lagi oleh rakyat Malaysia. Sekiranya media alternatif pun kebanyakan forum yang saya anjurkan sendiri adalah begitu tertib dan siapa saja boleh meluahkan perasaan secara konstruktif, maksudnya secara penuh etika. Sekiranya mereka keluar daripada kuliah perbincangan sebagai contoh, maka barulah kita memberikan ruang-ruang lain contoh. Terdapat banyak laman-laman web yang juga membenarkan perkataan four letter word contoh untuk meluahkan perasaan gegar, marah dan sebagainya. Jadi hari ini saya tak faham kenapa kemudahan komunikasi ini tidak digunakan secara 100% tapi dibawa ke jalanan. Yang saya juga ingin lihat bahawa media perdana juga hari ini sebaiknya jangan menunjukkan kepimpinan pemimpin-pemimpin akar umbi yang bersikap simpati, maksudnya beremosi. Kerana bila kita menggunakan pemimpin-pemimpin yang vokal berdasarkan emosi mereka, mereka hanya akan akhirnya memperoleh simpati. Simpati yang melampau akan membuat orang meluat. Orang meluat dan akhirnya kita sendiri, orang contoh orang Melayu, orang Islam di Malaysia ni yang merupakan penduduk majoriti tanah air Malaysia, meraih simpati di tanah air sendiri itu adalah satu perkara yang sedih. Kerana akhirnya kalau orang dah meluat, simpati yang melampau, maka akhirnya kita akan merempat di tanah air sendiri. Saya harapkan perbincangan forum biar konstruktif, jangan beremosi dan terus dengan cara macam mana nak selesaikan masalah. Pemimpin akar umbi jangan sesekali cuba membangkitkan isu tanpa mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Adakah mereka yang mengutarakan ketidakpuasan ini, kalau boleh saya gunakan, mungkin sedikit ekstrim, macam tidak mempunyai cukup ilmu yang cukup untuk membidas tentang perkara tersebut. Sebab bila tidak banyak ilmu tentang perkara tersebut, jadi tidak ada asas faktanya dan tersasar daripada apa yang mereka ingin sampaikan. Maka lawan pada pemimpin-pemimpin ikon-ikon yang dibangkitkan oleh media perdana hari ini yang lebih beremosi adalah pemimpin-pemimpin yang bercakap dengan penuh ilmu, dengan fakta dan angka. Dan inilah kelompok yang perlu diketengahkan. Saya agak sedih kerana kelompok-kelompok yang bercakap dengan fakta dan angka, yang berbicara secara profesional, tidak ditunjukkan oleh media perdana. Maka itulah kita terheret ke satu arah, satu sudut yang penuh emosi dan lahirnya perkataan seperti resis dan sebagainya. Dan saya rasa malang, agak malang, kerana kalaulah pemimpin UMNO sendiri menuduh sama-sama sendiri bahawa dia resis dan ini tidak dan sebagainya, ini adalah satu tahap yang agak ekstrim dalam senario politik negara hari ini. Dan kalau dikaitkan semula dengan perhimpunan aman bersih yang akan diadakan, kesan secara ekonominya juga, mereka yang berada di sekitar kawasan tersebut kerugian, tapi mengapa ini saya tidak difikirkan? Saya tak faham, Zaria. Betul, itu satu soalan yang baik. Saya tidak faham benar kerana sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menganjurkan demonstrasi secara besar-besaran, tumpuannya adalah sentiasa di Jalan Tunku Abdul Rahman. Tumpuannya adalah sentiasa di Masjid Masjid India, berarak ke Masjid Negara, dan itu adalah kawasan-kawasan yang dipenuhi oleh orang-orang Islam dan orang-orang Melayu sendiri. Dan mengapa tidak diadakan di tempat-tempat lain yang lebih ramai tumpuannya, seperti di Bukit Bintang, Jalan Bukit Bintang? Mungkin itu adalah tempat yang lebih baik. Tapi yang sedihnya hari ini ialah nak adakan demonstrasi, kita perlukan permit. Kalau tanpa permit, maksudnya kita mengadakan demonstrasi secara haram. Dan ini tidak menunjukkan bahawa Malaysia sudah mencapai satu tahap ketamadunan yang tinggi yang bersedia untuk meletakkan Malaysia itu di satu kelompok yang sama seperti negara-negara maju yang lain. Ini kan kalau kita di Malaysia sekalipun gerun dengan situasi sebegini, apakah pula pelancong yang datang berkunjung di kawasan tersebut pada masa tersebut, dan apakah kita tidak belajar daripada apa yang berlaku di negara-negara jiran? Pertumpahan darah dan sebagainya. Mereka kata mana ada rusuh. Tadi saya sebutkan tadi ada dua kelompok, satu yang setuju dengan bersih, satu yang tidak setuju. Kalau yang setuju yang bertindak
bertemu dengan yang tidak setuju dengan bersih dan bertindak, maka dua kelompokan ini akan bertembung. Dan ini akhirnya akan menghasilkan suatu pertemuan yang agak merisaukan kita dan mengganggu gugat keamanan negara, mengganggu gugat kedudukan ekonomi yang sekarang ini sudah mula menaik. Usaha kemakmuran negara yang ditanam, yang dilaburkan oleh Datuk Seri Najib dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah usaha yang dibawa sejak daripada 54 tahun dahulu. Dan hari ini saya harap kita janganlah pertikaikan bahawa ini adalah isu perkauman. Dan ini adalah bukan isu politik. Kerana kalau kita lihat pihak yang menganjurkan bersih mengatakan bahawa mereka tidak akan bawa mana-mana bendera parti. Ini adalah bukan isu-isu berkaitan kaum, tapi ini adalah apa yang hak rakyat yang nak. Sama juga mereka yang menentang, saya harap juga kalau mereka menentang itu janganlah membawa logo ataupun slogan-slogan UMNO dan sebagainya, kan. Ini adalah usaha yang dibuat untuk memakmurkan negara. Pada saya ini adalah satu pembelajaran yang perlu dibelajar bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh kerajaan juga. Dan kita tahu 29 Jun akan ada forum anjuran SPR. Jadi sejauh mana sebenarnya bila semua tuduhan-tuduhan ini diperjelaskan, adakah ini memberi kesan kepada mungkin bersih di tidak berlaku? Saya harapnya begitu. Cumanya yang saya ingin tekankan tadi adalah mereka yang setuju yang mengajukan bersih ini dan ingin bertindak secara agresif adalah mereka yang tidak mahu menerima kenyataan. Orang yang tidak mahu menerima kenyataan walaupun dianjurkan forum pun mereka akan mencari jalan untuk tidak menyertai. Untuk meneruskan bersih. Tapi setidak-tidaknya ini menunjukkan bahawa pihak SPR telah melakukan sebaik mungkin untuk mengadakan forum terbuka agar rakyat menjadi saksi kepada siapa yang benar, siapa yang tidak. Hari ini kalau kita lihat pihak pembangkang, parti pembangkang sekalipun, 12 janji yang dibuat di Selangor, hanya satu saja ditunaikan. Jadi saya rasa mana saja kerajaan akan dikritik. Apatah lagi dalam Selangor sendiri, 12 janji yang dijanjikan, hanya satu saja dibuat. Itu amat memalukan. Dan apakah ianya kurang berkesan ataupun pendapat mereka kurang didengari atau kurang konstruktif kalau dibuat di lokasi yang tertutup, bukan berada di jalan raya? Contoh, apa yang dibuat oleh kerajaan Malaysia untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang di mana Datuk Sabri Cik dulu berdebat secara langsung, Menteri Penerangan Komunikasi. Itu adalah satu cara untuk menunjukkan bahawa kita mempunyai satu dasar yang terbuka. Tidak kira siapa menang, siapa kalah. Yang lebih penting ialah di dalam hati rakyat ada wujudnya suatu perbezaan perubahan yang dibuat oleh kerajaan untuk menerima tentangan ataupun kritikan rakyat secara terbuka. Itu mungkin arah yang diinginkan oleh rakyat Malaysia secara terbuka. Akhir sekali, Faris, sebelum kami melepaskan anda pergi, saranan kepada rakyat Malaysia dalam menangani situasi sebegini. Saya rasa rakyat Malaysia adalah satu-satunya rakyat yang lebih hebat daripada yang lain. Kita mencipta kejayaan keamanan selama 54 tahun. Dan saya merasakan bahawa sekiranya rakyat Malaysia bertanggungjawab, sayangkan negara, cintakan keamanan, cintakan agama, bangsa dan negara, tak kira yang kita ataupun yang bukan, yang kaum lain pun, janganlah menyertai perhimpunan bersih ini kerana sesungguhnya ia tidak konstruktif dan ia tidak melambangkan ketamadunan negara. Yang lebih penting ialah kita perlu membina masa depan melalui tanggungjawab kita di masa depan, bukan pengalaman kita di masa silam. Baik, terima kasih. Satu yang patut direnungkan oleh semua rakyat Malaysia pada pagi ini. Terima kasih, Saudara Faris Omar, Presiden Prowaris, dan anda juga kami harapkan mendapat manfaat daripada apa yang dibincangkan. Selamat pagi, Satu Malaysia akan bersambung sebentar lagi. Jangan...